Selamat datang di Aufiat Jaya Variasi dan Bengkel Mobil. Halo sahabat variasi, ketemu lagi dengan saya di channel Min Siung. Hari ini kami akan melakukan pemasangan tutup bak buat port double cabin. Kita pemasangannya ya menggunakan model roller lid ya. Roller lid yang nanti ini sebagai penutupnya, ini kita lagi pengerjaan. Ayo sahabat variasi, ikuti proses pengerjaannya. Ayo unbox, lihat spare partnya apa aja. Ini ada box rollernya yang di dalamnya ada daun aluminium buat roller tutup bak. Nah, ini juga sudah tersedia spare part buat pemasangan seperti baut mur paket lengkap dengan auto sealer lamp-nya. Ini ada list daftar baut serta spare partnya dan manual book yang sedikit bikin bingung karena bahasa masih menggunakan bahasa asli produk yaitu Thailand yang mesti ditransit lagi. Karena kami baru kali ini memasang produk ini, agak bingung untuk mengerjakannya. Toh manual booknya sudah diterjemahkan, tetap aja agak sulit buat ngepaskan dan menerapkan di lapangan kerja. Daripada ngeluh, mendingan dikerjakan sekarang. Ayo go! Nah, nanti kita akan kasih bor plong dan di dalam sini juga ada lubang baut di dalam sini nih. Tuh, ada lubang baut. Jadi ini nanti kita bor plong, pakai bor plong ya. Ini di sini posisinya. Nanti kita bor di sini. Kedudukan seperti ini. Oke. Okay. Kita pasangnya masukkan dari sini ya, dari tengah sini. Tinggal kita dorong. Ayo dorong pelan-pelan, coba dorong. Dorong ya sampai mentok. Lagi. Nah, oke. Okay. Nah, yang ini harus kita masukkan ya seperti ini ya. Jadi dia harus pelan-pelan. Kita masukkan di dalam relnya. Nah, oke. Okay. Nah, untuk stoppernya kita pasang di sini ya. Stopper ini nanti dia akan ketemu di karet sini. Itu yang ada karet, ini fungsinya buat stopper rollernya. Nah, ini ada tutupnya. Ini buat tutup murnya ya. Nah, tutup seperti ini buat nutupin murnya biar nggak luka ya kena barangnya. Nah, seperti ini, ditekan aja. Sudah masuk deh seperti ini. Nah, stoppernya kita pasang seperti ini ya, sahabat variasi. Nah, ini juga kita lagi pasang buat stopper sebelahnya. Oke, kita pasang stoppernya. Lakban kertas ini berguna untuk merapikan auto sealernya ya. Nah, kita akan di sini akan tutup dengan auto sealer agar air tidak masuk ke dalam. Nah, ini kegunaan dari auto sealernya buat menjaga kestabilan ruangan, airnya tidak masuk.
Oke, sahabat variasi, pemasangan laurel leaf-nya sudah selesai ya buat tutup bak. Untuk hasilnya nanti bisa ikuti lihat videonya ya. Untuk pengerjaan laurel leaf-nya kita sudah selesai. Kita cek hasil pemasangan. Oke, sahabat variasi, pemasangan laurel leaf kita sudah selesai. Kita mau coba ya. Nah, ini kita coba tutup. Ini ada kunci buat tahap pertama ya. Agar kita bisa membawa nempatin barang atau apa, masih kesempatan. Nah, inilah ini kalau mau tutup habis, kita tinggal tarik buat lock kedua. Coba, kita tarik. Nah, ini kita tinggal kunci. Nah, ini kunci, ini nggak bisa gerak lagi. Nah, ini pun nggak bisa dibuka lagi karena udah nge-lock ya ini ya. Nah, seperti ini hasil yang kita pasang roller lid-nya atau tutup bak ya buat mobil Ford Ranger double cabin. Nah, ayo kita intip bagian-bagian dalamnya. Kita mau ngintip ya apa-apa aja tadi yang kita pasang itu, kita ulangi lagi. Buka habis son. Nah, kita main talinya aja seperti ini. Nah, buat tahap awal tadi yang kita pasang ini ya, harus kita rapikan. Nah, seperti ini. Nah, ininya pun dia ngejepit bautnya di sini. Nah, dia pakai slip, sistemnya slip dari sini ya. Buat pemasangannya sebenarnya tidak sulit kalau udah terbiasa. Tapi kalau tidak terbiasa, kita masih mengira-ngira berdasarkan manual book dari buku yang dengan bahasa Thailand, kita agak kesusahan juga buat pasang, buat coba-coba pasang. Ini kalau yang nggak biasa, satu harian aja nggak bakal selesai. Jadi kalau yang udah terbiasa, mungkin hanya butuh waktu 3 jam yang kelihatannya gampang, tapi bisa menjadi rumit dan sulit ya. Oke, sahabat variasi, kita lihat dari jauh. Laurel leaf tutup baknya. Sudah terinstal dengan sempurna ya. Laurel leaf ini buat tutup bak mobil Ford Ranger. Nah, ininya kita sudah ada pemasangan buat pembuangan air. Ada 4 titik di sana, 1, 2, 3 dan di sini 1, 4. Jadi airnya ini kalau dia jatuh ke sini udah kita kasih sealer. Airnya nggak bakal masuk ke dalam, paling dia jatuhnya ke sini, nanti dari sini akan terbuang dengan di sini. Nah, jika airnya yang di atas lolernya ini, nanti maksudnya daun-daun loler ini airnya kan ada, nanti airnya akan jatuh sini atau jatuh ke depan sana dan terbuang di pinggir sini ya. Jadi dalamnya tetap dalam posisi kering. Nah, saya coba buat tutup ya. Nah, kita cukup tarik ini. Nah, ini buat lock yang pertama. Dia bisa lock di sini. Nah, pemasangan ininya seperti ini ya. Yang bagian bawahnya ada tutupnya. Nah, ini tampak bagian bawahnya. Bagian dalam. Nah, jika sudah terlock, kita mau lagi, kita tarik. Nah, ini lock yang terakhir ya. Nah, ini ada kuncinya. Nah, kunci ini akan main. Nah, kalau kita tarik, dia main. Dia lock ke kedua lagi. Kita tarik seperti ini. Nah, jika kita kunci, nah ini nggak main. Nah, ini pun nggak main ya. Nah, mau kita coba. Kita kembali. Nah, kita tutup baknya ini. Nah, ini kan masih bisa main. Ya, kita tutup. Nah, tinggal tarik. Kunci lock nggak main. Nah, sudah.
ini nggak main lagi. Nah, udah terpasang dengan rapi ya. Oke, pekerjaan sudah finish. Sampai ketemu lagi di video saya lainnya di channel Minsyung. Semoga Tuhan memberkati, diberikan kemurahan rezeki dan kelancaran kerjaan. Amin. Thanks for watching. Like and comment. Subscribe ya.